Oke, sesi pertama lur di gelaran RPM. Kita punya jagoan di nomor gantangan 22. 4 ajuan tertinggi, 1 nomor saja, yaitu nomor gantangan 22. Ini jagoan kita ya. 22. Di sini kalian harus menyimak hasil pantauan kita, hasil pantauan band-band menemukan burung terbaik di kelas ini ya, karena volumenya luar biasa. Kalau juri nggak menemukan hal yang mustahil, volumenya luar biasa. Saya teringat sini nih, dan kayak gini burung nomor 22 ya. Oh ya. 3 nominasi perhatikan. Kan? Yeah. Sepakat kan? Tadi saya sempat ngerasa nih. Dari mana ini? Karangan. Hah? Karangan. Jawa Tengah juga? Paket Tengah. Paket Tengah, Jawa Tengah. Oke, okay, sepakat. Yang ketiga buat juga. Kalau nggak mutlak saya beli tantangan. Belok mutlak. Nggak jadi dibeli tantangan karena mutlak. Gimana yang punya? Sini. Sekali lagi selamat. Untuk kelas 06, 09, 17. Nama burungnya siapa, Om? Nama burung siapa? Chris John. Chris John. Oh, sangat pantas namanya Chris John. Untuk kelas langsung merapat ke saya. Kita berdua. Nama burungnya apa, Mas? Nama burung. Chris John dari petinju. Banyak yang tertarik. Kenapa gak dibuka harganya? 3 orang tadi yang nawar. Lah iya. Kenapa gak dibuka harganya? Belum cocok. Udah lihat di sesi pertama nggak tadi sama ini? Kata 22. Iya. SEKW lo itu, kalau saya sebut. Berani. Tampil berani. Ambil berani. Berani aja.
nanti saya tapi mau ketanya. Oh, kenal daerah ring-ring sana tadi. Kenapa Mas Den? Berasa lihat SC ya? Lah, kok sama? Bagus. Bagus. Pokoknya, kalau saya nilai satu garis di atas SC, mau power. Kelemahan, kelebihannya? Kelebihannya power, volumenya satu garis di atas SC. Kekurangannya? Kelebihannya satu garis di atas SC. Powernya? Yes! Serius! Tapi, minusnya... Minus. Gak bisa nanti ngisi SC. Tambah api yang dikeluarkan apa? Powernya, volumenya saya nilai satu garis di atas SC. Jadi untuk ini serius ya. Thank you.
Sangat terkondisi. Benar sekali. Ya,